Kapan pun mati salat tentu iku aja lali ndongakno wong tuane iki. Mari salat sak subuh, iku dewaca no Fatihah wong tuane lan terus mari dai Al-Fatihah. Rabbi fili wali walidain ya warhamat tsaghira. Iku ganjaran gede banget, wong tua sampean seneng sampean oleh ganjaran gede termasuk birrul walidain. Wong kapan birrul walidain iku uripe diparingi bahagia.
dia menonton menonton sorot, justru malah tidak kunangan keamanan. Terus akhirnya dia tidak termasuk yang ditakzir. Dia takutnya tidak karuan, prihatin di santri itu dah. Malah dia tidak menghindar, lapor sendiri kepada orang tua. Ayai, saya minta maaf, saya minta ditakzir. Dia justru malah minta ditakzir, si santri itu tadi. Orang kok malah lari dah. Dia merasa salah, minta ditakzir oleh bahaya itu tadi. Ini Pak alumni tadi itu. Yang akhirnya ya otomatis si orang tua terharu dengan santri itu. Langsung sayang kepada santri itu. Sampai hubungan sampai pulang menjadi ulama si santri itu tadi itu. Inikah keikhlasan si santri itu menjadi santri. Nah, setelah di rumah si Pak Kiai alumni tadi itu juga tidak lepas apa yang diamalkan oleh Mbah Kiai Abdul Karim, oleh Mbah Kiai Marzuki, oleh Mbah Harus, tidak ditinggalkan, yaitu mengamalkan kitab Dhalail Baru. Terus begitu. Nah, rupa-rupanya dia datang ke Terboyo, ingin ketemu dengan saya, ingin menyampaikan ada pesan supaya Dhalail ini disebarkan. Ada pesan supaya Dhalail ini disebarkan. Maka saya juga begitu, begitu bulan Syawal, saya juga ada tekanan ingin takziah kepada si Pak Kiai tadi itu. Saya langsung takziah ke daerahnya. Nah, di sana saya diberi keterangan itu maksudnya. Jadi datang ke Lerboyo maksudnya ada itu. Jadi itulah cerita-cerita pertama kenapa saya menganjurkan supaya Dhalail ini diteruskan oleh para santri-santri Lerboyo termasuk para alumni.